tersenyumlah dari hatimu yang semerbak itu. Dan lakukanlah apa yang baik. Ini yang kedua. Jadi pertama, saudara, cuma dua hal. Dengar, bawa pulang. Yang pertama, hati yang apa tadi semerbak. Miliki yang harum dari hatimu. Jangan yang busuk, apalagi ya. Jangan yang bengkok-bengkok. Dan tidak bisa dengan kekuatan. Minta Tuhan, minta urapan Roh Allah yang kudus mentahirkan, menjernihkan, membeningkan hatimu. Biasakan miliki keinginan yang baik, doa yang baik. Sama-sama bilang, keinginan yang baik, doa yang baik, harapan yang baik, cita-cita yang baik, dan dekat-dekat yang baik. Yang kedua, ayo layankan dengan lebih indah. Mungkin kalimat ini sudah sering sekali Anda dengar, tapi jika saya melakukannya dan mengatakannya dengan bagian ini. Dari konteks Yesaya 43 tadi, kita diingatkan, walaupun beda konteksnya, bahwa Allah Yahweh katanya membuat jalan yang baru, dan itu sesuai tema kita. Jalan baru itu apa sih? Ya. Jalan baru menuju Sion, jalan baru menuju Yerusalem, keselamatan itu sendiri. Nah, keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi Mazmur yang kita nyanyikan berbalasan bagus sekali. Bagaimana kita diajak untuk lebih lagi taat dan setia. Ini yang penting yang pertama itu tadi, hati yang semerbak. Kesetiaan, ketaatan dalam Tuhan. Dua hari lalu, Bapak Saudara, saya baru keluar dari perawatan rumah sakit selama 7 hari karena demam berdarah di rumah sakit Pondokindah. Jadi minta maaf saya tadi duduk dan berdiri. Dari mimbar kudus ini saya mengajak untuk Bapak Ibu supaya menjaga kesehatan keluarga kita masing-masing dalam wabah. Masih sangat banyak berisar di mana-mana. Tapi bukan soal penyakit itu. Saya mau tarik secara teologis dulu sebentar sebelum kita maknai lebih lanjut untuk poin yang kedua. Demam berdarah, kita tahu soal pelana kuda itu kan, Bapak Ibu saudara-saudara, trombosit. Jadi ketika turun trombosit itu turun, tidak ada satupun yang bisa mencegah. Ya harus turun terus sampai yang titik terendah. Saya tanya kepada dokter Sendo, dokter di Indonesia, dok, kisarannya berapa sih sebetulnya yang titik terendah trombosit itu? Berapa? Kalau nggak bisa pasti, memang nggak bisa pasti. Memang nggak bisa dipastikan. Tiap orang berbeda, beda. Nah, kita tahu waktu ketika trombosit itu sudah sangat turun, apapun upaya untuk dilakukan itu nggak bisa, memang harus turun sampai paling bawah dan itu barulah naik dan kemudian boleh ada kekuatan baru dan kesegaran baru. Apa yang saya mau katakan, saudara? Refleksi. Kadang hidup ini memang harus berjalan dan harus dijalani sedemikian. Tiap keluarga berbeda. Tiap bagian berbeda, tiap pekerjaan berbeda, tiap tanggung jawab bisnis, usaha dagangmu berbeda, setiap studimu berbeda, setiap apapun, walaupun mungkin namanya sama, divisinya sama, atau apapun, pergumulan tantangan jemaat gereja Tuhan berbeda. Setiap kita kota Jakarta dan sekitarnya berbeda. Bangsa kita, kehidupan dunia ini, tiap orang berbeda. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang mau dimau oleh Tuhan adalah hatimu, hati yang betul-betul mau mempersembahkan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kalau engkau melayani orang lain dengan hati yang semerbak itu, dan engkau melayani mereka dari hal yang
paling sederhana saja. Anda dan saya sesungguhnya sedang mengurapi kaki Yesus. Jadi kalau kau bertanya bagaimana caranya kami sekarang di konteks sekarang bisa mengurapi kaki Yesus, Yesus tidak bisa kami lihat dan kami jawab. Ayo layani orang lain dengan cinta kasih sayang yang lebih lagi. Sudahkah yang terbaik itu mesti lakukan. Bapak,
ketika engkau setia dan cinta sekali kepada istrimu sampai akhir, engkau sedang mengurapi kaki Tuhan kita Yesus Kristus. Orang tua, ketika engkau bisa berkomunikasi dengan baik dan mencintai anak-anakmu, kita sedang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang harum semerbak itu. Anak-anak, ketika engkau menyenangkan hati Tuhan dengan menyenangkan hati papa mama dan buat bangga papa mama, engkau sedang mengurapi kaki Yesus. Dan kalau ini berbias makin luas lagi, ketika justru kita melayani mereka yang betul-betul berkekurangan, yang membutuhkan cinta dan kasih sayang Tuhan dari hal-hal yang paling sederhana.